17 banyak banget. Dan ini tuh harganya di bawah 2 juta. Halo. Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang. Salam kenal, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel ini. Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku bakal nge-review mesin jahit merek Brother tipe 17B. Kalau kalian penasaran sama videonya, tonton sampai habis. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku. Selamat menonton. Oke, di sini udah ada boxnya. Di box yang Brother JK17B ini udah kayak dikasih tahu gitu loh, fitur-fiturnya apa aja. Jadi di sini tuh ada built-in needle threader, quick set drop-in top bobbin, 4-step buttonhole, 17 built-in stitches. Oke, ada free arm-nya juga. Terus dia lampunya pakai LED. Langsung aja kita buka, kita unboxing, dan kita lihat kayak gimana bentukannya. Kalau yang di kardusnya sih bentukannya kayak cantik banget gitu ya. Warnanya Tosca muda, terus ada motif bunga-bunga sama ada kupu-kupunya kayak gitu. Lucu banget, warnanya pastel dan cute banget. Oke, mari kita buka. Nah, untuk di dalamnya sendiri kita bakal dapet beberapa hal. Di sini ada kartu garansi, terus di sini juga ada alamat-alamat untuk klaim garansi, misalnya mesin jahit kita ada apa-apa. Dan kalau aku nggak salah, ini tuh garansinya 3 tahun. Wow. Ini tuh manual booknya, jadi kita bisa baca di sini. Kalau misalnya awam banget dan nggak paham harus gimana nih, aku belum bisa jahit, tapi aku pengen beli mesin jahit itu nggak apa-apa karena udah ada panduannya, kayak masang benangnya, terus masukin bobinnya, semuanya udah lengkap banget di sini. Yang ini dapet, ini tuh kayak guide, kertas guide, dapet 2. Untuk yang ini berbahasa Inggris, terus ada yang ternyata berbahasa Indonesia, dan ini menurut aku cukup jelas. Jadi ini tuh quick reference guide, jadi kita bisa ngikutin ini nanti. Nomor 1 stepnya ngapain, nomor 2 sampai nomor 10. Iya. Yeah. Gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian belum pernah jahit, belum pernah punya mesin jahit dan nggak tahu sama sekali soal mesin jahit, nggak masalah, kalian bisa beli ini dan sudah ada petunjuk dalam berbahasa Indonesia gitu. Oke, udah, kita langsung masuk ke mesin jahitnya. Langsung kita buka. Wow. Oke, kita pindah dulu ke sini. Omo. Oke, ini dia mesin jahitnya. Kita buka sama-sama. Upsi. Cantik banget warnanya. Warnanya cantik banget. Di dalam mesin jahitnya kita dapat kabel seperti biasa. Terus ini dia. Mesin jahitnya cute banget sumpah. Ini dia mesin jahitnya. Oh my god. Oke, lucu banget. Warnanya bener-bener pastel dan aku suka banget warnanya. Oh my god, so cute. Oke, di sini kita langsung ke fitur-fiturnya aja kali ya. Let's go. Mari kita bahas soal fitur-fiturnya yang ada di kardusnya ini. Nah, yang pertama kali yang membuat aku tertarik dan mengalihkan perhatianku adalah si tipe jahitannya ini ada 17. 17. 17 banyak banget. Dan ini tuh harganya di bawah 2 juta. Banyak banget cuy. Oke, fitur yang berikutnya yang menarik perhatianku juga adalah built-in needle threader. Jadi alias bahasa Indonesianya adalah jadi dia itu kayak masukin benang otomatis gitu loh guys. Jadi kita nggak perlu kayak menjaring-jaringkan mata untuk memasukkan benang ke dalam jarumnya, atau kita nggak perlu alat bantu buat masukin benangnya. Jadi kayak kita cuma nyangkutin doang, langsung masuk benangnya. Nah, terus yang unik lagi dari mesin jahit ini tuh kalau kita ngeset bobinnya cepet banget karena posisinya ada di bagian atas.
Biasanya mesin jahitku yang sebelum-sebelumnya itu posisi bobinnya selalu di bagian sini. Nah itu ada di bagian atas. Jadi tuh kalau kita setting mau jahit tuh cepet gitu, nggak ribet. Nah terus ada fitur free arm juga. Jadi ini kalau ini dicopot, nih ada free armnya. Jadi gampang buat jahit lengan. Nah terus untuk lampunya dia juga pakai LED. Berikutnya di sini kita ada beberapa aksesoris free. Oke, di sini tuh dapat free. Oke. Ada jarum, jarum jahitnya ada berapa nih? Ada 3. Oh, lumayan banget. Terus ada buat masang kancing sama ada sepatu buat zipper juga atau ridsletting. Kalau teman-teman kurang familiar sama zipper, bahasa lainnya adalah ridsletting atau resletting. Terus yang berikutnya kita juga dapet ini apa sih kalau nyebutnya obeng ya. Jadi buat kayak ngebuka baut yang di sini gitu. Terus dapet bobinnya ada 3. Oke, terus di sini tadi aku lupa kasih tahu. Di sini kita bisa nyimpen barang-barang kayak ini tadi. Ini bisa disimpan di sini, terus dimasukin ke sini gitu. Oke, tadi tuh kira-kira fitur dan kelebihannya yang udah aku tunjukin ke kalian. Menurut aku kelebihannya ada satu lagi yang aku lupa mention, dan itu menurut aku adalah poin utama dari mesin jahit ini. Warnanya yang sangat pastel dan sangat unik. Karena menurut aku susah banget nemuin mesin jahit yang warna pastel tapi dengan harga yang terjangkau. Hadirlah Brother JK17B ini untuk menjawab kegelisahanku. Cie, kegelisahanku. Selain ini bisa dipakai buat ngejahit, ini juga bisa dipakai buat pajangan. Maksudnya tuh kalau ditaruh di ruangan kalian, di ruang kerja gitu, ini bakal kayak nambah nilai estetik gitu karena warnanya cantik banget. Sebelum kita review lebih dalam, sebelum kita cobain mesin jahitnya, aku bakal ngasih tahu info penting ke kalian dulu. Kabar gembiranya, mesin jahit ini udah bisa dipesan atau di pre-order mulai dari tanggal 1 Mei di marketplace toko 3 mesin jahit. Kalau kalian pre-order sekarang, kalian bakalan dapat early bird price karena bakalan ada diskon sebesar 200.000 dan ada bonus sebesar 300.000. Jadi worth it banget. Udah dapat potongan 200.000, terus dapat bonus yang nilainya 300.000. Jadi kayak double untung gak sih? Plus Toko 3 dan Brother Indonesia setiap bulannya bakal ngadain giveaway. Hadiahnya 3 mesin jahit Brother JK17B yang gemes ini. Jadi jangan ketinggalan, kalian harus subscribe YouTube channelnya Toko 3 Mesin Jahit. Siapa tahu kalian bisa menangin mesin jahit yang cantik ini. Oke, tadi aku udah nyoba mesin jahitnya. Menurut aku enak banget dan gak berisik sama sekali. Jadi kalau misalnya aku jahit malam-malam gitu gak ganggu tetangga. Kalau kalian pengen dengar suaranya, kita bakal coba lagi, oke? Ini suaranya bakal aku rekam dan kalian bisa dengerin sendiri. Seenggak berisik itu. Seenggak berisik itu gimana? Sehalus itu gitu suaranya. Tuh, kalian bisa denger sendiri. Dia sama sekali gak berisik. So far sih penggunaannya tuh gampang banget karena ada sih buku petunjuknya. Awalnya aku bingung gimana caranya masang benang otomatisnya. Aku belum pernah sama sekali nyoba mesin jahit yang ada pemasang benang otomatis, tapi ternyata gampang banget. Jadi aku cuman ngeliat buku petunjuknya sekali doang langsung bisa, karena emang segampang itu ternyata. Dan memudahkan banget karena aku selama ini suka agak kesusahan gitu buat masukin benang jahit. Jadi ini good job Brother JK17B. I love it. Untuk harga di bawah 2 juta, harga normalnya ini kan 1.899. Dapat fitur yang sebanyak ini dan warna yang unik banget, menurut aku sangat-sangat worth it. Aku belum nemuin kekurangannya. Paling aku ini sih berharap ada pilihan warna lain, misalnya kayak baby pink atau warna kuning yang pastel gitu bakal lucu. Tapi ini juga udah cukup lucu sih menurut aku. Bisa dipakai buat pajangan gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang baru mau mulai belajar jahit, meskipun kalian belum bisa jahit, sama sekali buta soal jahit perjahitan, kalian bisa beli ini. Terus kalian belajar sambil jalan. Karena menurut aku menjahit tuh sama sekali nggak susah. Susah tuh mindset aja. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, langsung aja klik di description box aku. Nanti bakal aku taruh link
tempat kalian bisa PO atau bisa langsung ke marketplace-nya Toko Tiga Mesin Jahit. Terima kasih buat Toko Tiga Mesin Jahit sama Brother Indonesia yang udah ngasih kesempatan aku untuk cobain mesin jahit ini. Aku seneng banget sama mesin jahitnya dan menurut aku ini tuh cocok banget buat anak-anak muda yang mau belajar jahit. Meskipun kalian belum bisa, gak apa-apa, beli aja. Ada alatnya dulu, belajarnya belakangan. Tapi setelah beli alatnya jangan malas-malasan. Kalian harus semangat untuk latihan jahit. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe ke channel aku. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube channelnya Toko 3 Mesin Jahit. And I'll see you guys on my next video. Bye!